Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama Bonsai King Orange ya guys. Kali ini saya lagi di Nganjuk guys. Kebetulan saya lagi di rumahnya atau di galerinya Pak Susilo, yang tepatnya di galeri Bonsai Gerung namanya gitu guys. Lah yang mana sih Pak Susilo? Lah ini beliaunya. Halo, waalaikumsalam. Lah ini Pak Susilo. Kebetulan lagi di sini nih. Saya tertarik untuk dokumentasi gitu, karena kan saya jarang-jarang juga ke Nganjuk. Ternyata walaupun saya sudah sering ke Nganjuk, saya baru tahu kalau di sini lahannya bonsai yang sangat luas, guys. Nah, ya kan ini banyak program, terus banyak bahan kaliandra lo, besar-besar. Ya, sianci dan terus banyak lagi pohon bonsai yang ada di sini. Pak Susilo minta waktunya sebentar ya. Ya. Ini kan kebetulan saya taunya Pak Susilo ini lewat live di Facebook, teman-teman. Lah di situ ada live si Anci, terus Seng Simbur dan banyak yang ditampilkan juga. Iya. Pak Susilo ini sudah berapa lama cinta bonsai ini, Pak Susilo? Kalau itu dari masih SMA, Mas. Masih SMA. SMA. Istimewa. Cuman kalau dulu kan koleksinya baru kecil-kecil gitu, rata-rata vikes kan. Kebetulan saya asli dari Tulungagung. Asli sana. Terus jadi, yang di sini siapa? Yang di sini Nyonya. Nyonya. Ya? Nah, berarti kayak saya nih, yang di sini asli Nyonya, terus saya asli Malang, guys. Lah ini untuk spanduknya. Ini dijual semua ini, Pak Susilo. Pastinya kita jual semua. Oh. Yang pemula-pemula, sama yang kelas-kelas pelajar lah. Yang murah tapi enggak murahan. Iya. Maksudnya itu kayak harga mahasiswa, guys. Kalau boleh tahu, kalau untuk bahan-bahan Seng Simbur itu dijual dari berapa sampai berapa, Pak Susilo? Kita nyediakan harga dari mulai 100.000. Mulai 100-an. 100.000-an sampai ada yang 400. 400 sudah cukup lumayan. Lumayan. Terus di sini ada kaliandra. Kalau yang kaliandra yang ini agak besar ini, Mas. Kita budidaya sekitar 2 tahun setengah lah. Yang ini panenan dari Tulungagung. Oh, bawa dari Tulungagung. Mulai 200 ke atas lah ini. 200 ke atas. Nah, ini mentok di 300. Mulai dari 200 notok 300 besar ini, guys. Bunganya ya warna pink. Warna pink apa merah? Ini, Mas. Oh, ini bunganya. Ada yang lagi bunga ini. Ini bunga ini warnanya, guys. Lahan grow-nya banyak sekali. Nah, ini Seng Simbur. Di ground semua. Kalau rumahnya Pak Susilo ya di sini. Dari sini sekitar 150 meter, Mas. Oh, ternyata ini memang galeri, murni galerinya Pak Susilo, guys. Ya, ini untuk bahan-bahannya. Jika teman-teman tertarik nih, langsung aja hubungi di spanduk yang saya shoot di awal video. Di situ kan sudah ada nomornya. Mungkin mau diulangi lagi, Pak Susilo, nomornya? 0822-6660-5858. Nah, dengan Pak Susilo, ya. Kalau teman-teman butuh bahan bonsai, Seng Simbur termasuk murah loh, guys. Opening dari harga 100, ya kan? Ya, yang namanya bonsai kan ya tergantung ya programnya seperti apa kan gitu. Kalau yang 100 saya rasa sih dengan batang yang cukup besar ya tergolong masih murah lah, karena untuk program kembali di Seng Simbur juga cukup cepet kok. Nah, teman-teman kalau tertarik lihat di sini ya bisa aja langsung datang ke Nganjuk. Ada hoki anti itu. Sebesar itu. Iya. Mari, ini elegan. Elegan kan ini, Pak ya? Sambungan. Ini sambungan. Bawahnya iplek. Oh. Semuanya ini dibanderol ya, Pak Susilo? Bisa. Bisa. Kecuali ada satu yang mungkin kita enggak lepas, Mas. Enggak lepas. Ini kebetulan ini jadi saya enggak lepas itu karena dari teman Nganjuk. Trainernya almarhum Mas Sultan. Jadi yang mana? Barusan meninggal sekitar 2 minggu yang lalu. Iya. Jadi kami teman-teman PBBI Nganjuk barusan berduka, ada
trainer teman kita menghadap ke Sang Khalik. Iya. Ini kebetulan saya punya kenangan dengan beliaunya yang ini. Oh, ini ya. Merinding, Mas, kalau ingat dekatan ini. Kita dengan almarhum. Ini kenangan dari almarhum. Ya. Wah, tangan kanan back udah mau matang nih ya. Suatu kenangan yang sangat berharga ini, Pak ya. Susilo. Makanya kita, saya enggak lepas yang rasanya gimana gitu, ya, Pak ya? Ingat. Atau boleh kita jalan-jalan sebentar ya, mungkin silakan. Diinformasikan beberapa harga, mulai dari harga berapa. Ini deretannya sih macam-macam, ada Sianci ya. Sianci di harga berapaan? Teman sama Bapak saya. Sianci ini ada yang 200, heeh. 250, 300 itu udah bagus di sini. Oh, openingnya 200 loh, guys. Iya. Itu kira-kira yang 200 besar ini batangnya. Apa nah, segitu. Nih, tak kasih masih, petunjuk nih. Ini bahan lah gitu. Ya, intinya sih kalau yang ini udah perantingannya cukup lumayan ya, 250 gitu. Terus kalau di situ ada hokianti juga tuh. Iya. Bunga ya? Iya. Coba kita lihat. Bunga. Dari harga berapaan kalau hokianti sebesar ini? Ada. Kalau yang ini, ini agak lumayan besar, Mas. 250 lah. Ini dengan lengan saya itu. Padahal saya gemuk loh, Mas. Iya. Pak Susilo sehat loh, adal. Mola. Segini nih. Nih, segini nih ya, 250-an. Ya kalau misalkan teman-teman datang ke sini kayaknya digiring tipis-tipis masih bisa kayak. Nih, loh, apalagi yang mau ditampilkan teman-teman. Nih, Sianci itu tadi udah disampaikan ya. Dari 200-an ya openingnya ya. Oke. Nih teman-teman kalau mau lihat nih. Kalau Sang Simbur yang super mikro? Ya, super mikro kita nggak begitu banyak, Mas. Hmm. Yang super mikro. Nih. Kalau yang ini untuk persiapan nanti rencana di pameran bursa. Flora Fauna Lapangan Banteng. Oh iya. Kita tanggal 5 sampai tanggal 2. 5 Juli sampai 2 Agustus. Di bursa di situ. Ah, kita bursa ini. Kita belum begitu banyak nyiapkan. Iya. Nah, ini loh ya. Banyak kok pilihannya. Kalau teman-teman tertarik bisa datang ke sini. Banyak stok kita masih banyak. Iya, punya dua galeri infonya tadi. Ah, kita satunya lagi yang ini, Mas. Bonsai, galeri bonsai rambu. Ini itu teman-teman. Yang terkenal malah yang ini, Mas. Yang rambu di, ini padahal. Yang rambu. Rambu ini dari istilahnya legendnya Nganjuk, pendongkel paling senior di Nganjuk. Oh, Pak gitu. Rasiman. Nggih. Itu Rasiman bonsai. Nggih. Banyak sih. Itu di gerun-gerunan gitu juga banyak loh Hokianti semua ini. Ini barusan dipindah kayaknya. Masih agak stres. Kayak gini ini dibanderol berapa ini, Pak Susilo? Kalau gini ini kita belum ini, Mas. Belum di open. Belum di open takutnya drop ya? Iya. Tapi misal nih kondisi seperti ini normal gitu, berapa? Palingnya maksimal 500, Mas. 500. Saya jadi tertarik yang normal yang kayak mana ini. Ya, nanti tak coba deh. Lihat-lihat ya. Nah, ini juga barusan minda kayaknya. Masih bahan semua. Iya, barusan dipindah. Oh, banyak sekali nih, guys. Ya. Nih. Sang Simbur. Nah, kebetulan ini saya ke Nganjuk gak bawa kelengkapan untuk vlog, guys. Jadi handphone on hand nih ceritanya, ya, hanya dipegang. Kan, bahan-bahan kemarin yang harga antara 125, yang 100 juga adalah 12, 150. Ini sisa, ya. Sisa live yang dulu. Nih, mulai dari 100 sehat, 100 semuanya. 150 dan ya, naik lagi itu ya. Terus ini ada Sianci. Iya, Sianci 125-an lah, enggak apa-apa, Mas. 125-an.
cukup besar loh guys. Lumayan. Nih salah satu contoh ya. Ini dua jari saya aja loh, masih kurang besar. Yeah. Tigaan lah ya, 2,5 sampai 3 lah. Masih banyak bahan. Oh itu bahannya juga banyak. Di lahan kita juga masih banyak. Wow, istimewa. Jadi saya ceritanya ke nganjuk ini sekaligus saya lah ya, ngevlog tipis-tipis sama Pak Susilo. Oh, ini ada yang campur ini mas yang agak besar. Oh ini campur nih, nih tak tunjukin nih. Ya, salah satu contoh bahannya. Ini kayak ini loh, langsung juga ada nih. Loh, wah banyak sekali. Kalau kesini sih enak milih-milihnya guys. Ya. Ya, karena banyak pilihannya Pak Susilo. Ya. Sambil ngopi. Ngopi. Tambah saudara. Satu hobi. Gitu. Satu hobi panjang usia, kan gitu. Ini aja ada geometri nih. Dijual berapaan geometri? Murah ini mas. Kalau yang gini ini mulai 75 sampai 100. Mulai 75 ini guys, geometri guys. Yang disayangkan dari pohon geometri ini susah untuk buat ngepen gitu ya. Iya. Tapi juga bisa kalau misalnya kita mau di program fokus gitu ya. Kalau fokus bisa mas. Oh nggih nggih nggih. Ini kalau jumlah banyak itu kadang juga susah. Iya, akhirnya bingung yang mau dibuat konsisten yang mana. Iya. Wah, ini nih, geometri. Ini sih seingat saya itu pernah dibuat booming sama Abah Muksin di Pandaan. Oh iya. Ya karena waktu itu geometri bisa sampai best 10 loh di kontes lokal. Keren. Serut juga banyak nih. Big serutnya. Big besar nih. Orang 6 kayaknya nggak ngatasin ngangkat. Kalau saya punya separuhnya itu aja orang 4 aja kelenger. Saya punya sian sih. Iya. Ini jadi ada yang bilang siansi mikro. Oh. Nanti ada yang bilang siansi dari biji. Nah, apa ini yang membedakan? Karena daunnya agak keriting gitu ta? Ini kan daunnya kecil mas. Dibilang daunnya agak kecil. Cuma kalau yang mikro bilangnya itu agak bulat. Ada sebagian yang bulat gitu ya. Iya. Dan terus juga daunnya agak keriting. Iya. Kalau yang ini. Dijual nih. Ini sementara masih kita tahan dulu mas, biar apa ya, tahu kebenarannya gitu ya. Kita belum jelas juga. Kita sisihkan kemarin panenan dari Tulungagung ini. Cuman ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 6. Punya 6. 6. 7. Itu subur banget tuh. Berarti ini kalau misalkan Hokiantian dibuka berapaan yang di geron-geronan gini Pak Susilo? Kalau ini kita sering ini ya mas, apa namanya, bahan kita yang ini kan bahan bongkaran koleksi lama dulu nggak terurus. Oh terus di geron lagi. Jadi kalau misalnya nggak datang langsung gitu, kita nggak berani jual. Ya mending takutnya, langsung dicek gitu ya. Takutnya kecewa karena terus terang bahan-bahan kita gini nih. Oh. Banyak yang kering. Jadinya kita keluar fosilnya, guys. Kita jangan sampai nanti gara-gara beli di sini terus ada permasalahan akhirnya menjadikan kita putus hubungan gitu ya. Repot juga ya. Jadi mending kalau yang yang seperti ini yang kurang apa ya, ada cacat-cacatnya gitu, mending langsung dilihat aja. Ya. Karena kan orang kan sukanya itu pasti beda-beda. Siapa tahu seneng kan gitu. Meskipun kayak gini ini kalau kita buka, mas. Oh, dalamnya iya. Gitu. Kita takut jadinya. Oh iya. Jadi kita sampai takut mengecewakan. Kropos. Sedangkan Loki anti kalau kropos juga jarang juga sih di kontes ya. Kayunya kan kropos. Gampang enggak? Semuanya gitu mas. Nah kayak gini nih, ini bisa dilihat. Nah ini kan kropos mas. Oh iya. Nah takutnya itu mas.
kelihatan cantik dari luar. Sekilas kalau nggak perhatian, nah takutnya kita kecewaan. Nah, contohnya kayak gitu. Oh iya. Kan makanya kita kalau misalnya ini silahkan datang ke sini, mm-hmm. nanti bisa langsung melihat barangnya kalau cocok, misalnya cocok negosiasi. Bisa. Kenakan gitu. Yang pasti besar-besar nih, guys. Iya, memang besar-besar. Besar nih. Hanya bunga ya. Heeh, bunga. Yang mikro enggak ada. Yang mikro enggak ada, Mas, kita. Sama juga yang di sana, Mas. Oh, kita juga ada. Gitu. Itu semuanya kayak gitu. Tapi itu udah lama atau baru nanam? Kalau yang ini baru nanam, pindah. Nah, baru kita pindah, baru kita apa ya? Ini ceritanya dari koleksi gitu. Iya, koleksi yang enggak terawat. Koleksi yang terpendam. Ini contohnya. Oh iya. Tapi kalau misalkan ini nih gambaran nih ya, iya. Di open berapa? Ya paling enggak 1000, Mas, ini. 1000 sebesar ini, guys. Nih. Ya, kalau mukanya sih kayaknya sini ya. Iya. Itu loh. Nah, kayak gini nih. Oh, ini super nih, guys. Ini ya 1500-an, Mas. Waduh. Oh, ini utuh ini. Ini kalau ini budidaya kita, Mas. Dari nol nih, berarti ada yang 300, yang 250, kayak gitu. Ngelihat barangnya. Bunga juga ini ya? Sama semuanya bunga. Ini akarnya gimana nih ya, kira-kira ya? Nah, kalau akar memang kita lahan ya, Mas, bukan grounding. Jadi memang yang harus dikorek dulu. Oh, dicek sendiri. Kalau akar kita nggak berani jamin akarnya bagus, tapi nanti bisa dilihat perbandingan ya. Ini. Rata-rata gini orang kita bekas. Nih. Akarnya dulu juga banyak yang ini. Akarnya sih besar-besar. Cuma ya itu. Iya. Waduh. Jadi ngiler lagi nih, guys. Padahal kemarin online aja udah belanja banyak saya. Ini yang dari panen Tulungagung, Mas. Oh, ini datang dari Tulungagung, guys. Waduh, kalau kalian mau lihat ke sini, keron pasti bahasa Jawanya, guys. Bingung mau pilih yang mana kalian. Banyak soalnya bahannya. Enak juga di sini hawanya, soalnya banyak tanaman, guys. Adem. Ini bibitan. Oh iya. Bibitan gini dijual berapa openingnya? Kalau kita biasanya untuk anu, Mas, untuk teman-teman yang mau lahan. Oh, kan, buat bahan ground. Bukan yang di lahan, kalau ground kurang besar lah. Ya, pembesaran mungkin di ground lagi. Iya. Ini antara 15 ribuan. 15 ribuan nih. Sianci kecut dipilih, ya. Dipilih akarnya yang bagus-bagus. Kemarin sempat kita ini. Oke, ini Mas. Ini kecil cuman yang sianci. Makanya saya enggak berani juga bilang kalau ini mikro. Karena referensi tentang mikro yang ini saya kurang tahu. Iya, hanya saja orang pada bilang seperti itu ya. Ada yang bilang mikro, ada yang bilang biji kayak gitu. Oh iya. Mewah, guys. Harga mahasiswa. Istilahnya harga pelajar. Duh, bayangin, guys. Kalau mau datang ke sini, guys. Ini lihat nih, sebesar ini. Besar loh ini, guys. Lumayan, Mas, itu. Lumayan besar. Kemarin pas live kita coba, kita tawarkan 400. Cuman enggak ada yang ini. Karena belum ada yang ngambil. Karena sudah terlanjur beli sebelumnya mungkin. Selain itu juga terbiasa dengan harga yang ini. Oh. Yang 150, 125, 100 gitu. Geraknya bagus loh, guys. Lumayan. Bagus loh ini. Mungkin dihilangkan ini loh. Ya, itu dibuang. Buang. Cuman kalau hanya kita, kenapa nggak kita buang? Karena seleranya orang masing-masing. Nanti. Tapi kalau pakem PPBI, ya belajar bareng sama PPBI, guys. Ini. Bikin tanganan gini berapa tahun ya, Pak Susilo ya? Kalau ini usianya 3 tahun kok, Mas. Oh, dari awal lu 3 tahun sudah gini ya? 3 tahun.
Ternyata banyak harta yang terpendam, guys, kalau datang ke sini, guys. Ya. Kalau kalian nggak datang ke sini ya nggak tahu ya. Kita membuktikan bahwa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ya, ya masuk-masuk. Masih banyak nih di belakang. Ada, Mas. Wah, ini datang aja. Ada yang gabungan. Ada timun gabungan, Mas. Mungkin saya jadi referensi teman. Kalau salah jangan ditiru kan gitu. Oh iya. Nah, jadi kita ini timun gabungan yang kita sulur, Mas. Jadi kita sambung sulur, kita cangkang sulur. Tapi ya kalau sebesar ini ya ditunggu aja masa ya. Hasilnya nanti, guys. Masih belum bisa dibilang banyak sih. Ini baik atau enggak. Ini hanya satu inovasi saja. Udah dan berapa kita, lama ini? Kalau ini gabungannya sekitar 5 tahun, Mas. Wih, berarti sudah di sini 5 tahun nih, Pak. Bukan, ini dulu di Tulungagung. Oh, pindahan ya. Dari nol. Itu nanti sempat stagnan karena kita bongkar. Dari Tulungagung sampai sekarang ya 5 tahunan lah. Wih, istimewa. Lama, guys. Ini trainernya Mas Cemin dari Tulungagung. Nggih. Okay. Dari teman-teman ada yang kenal. Iya, iya. Sama Mas Temin. Rata-rata kalau saya lihat orang Tulungagung ya, pembonceng suka yang big-big memang ya. Kalau kemarin ada yang live tuh di Facebook itu kan, saya sering lihat tuh juga besar-besar, guys. Ini yang pasti di sini nih ya, saya anggap aja lah 90% bandrol kok, guys. Bebas pilih lah ya, 10% kita nawarkan juga nggak terlalu mahal ya. Tapi ditawar banyak kita belum bisa. Yeah. Jadi ya bisa digoyang tapi nggak banyak. Yeah. Selama masih bisa ya menguntungkan walaupun mepet ambil gitu kalau Pak Susilo, guys ya. Wih, mantep. Karena juga kalau live di Facebook itu sudah berapa lama sebenarnya, Pak Susilo? Kita juga belum lama kok, Mas. Dulunya sempat pernah ada satu teman dulu pakai apa ya kontennya. Itu sebentar, terus kebetulan teman itu kerja di perusahaan. Akhirnya sekarang dengan teman-teman PBBI yang masih sah itu. Oh, nggih. Oke, ya itu sih beberapa kilasan ya dari Pak Susilo sendiri mencintai bonsai sejak SMA, guys. Langsung saya aja loh di waktu sudah bekerja, guys. Ya. 90-an, Mas. Cuman 90-an. Kebetulan saya kan dari Tulungagung, jadi lahan di sana itu kan banyak yang kurang produktif. Sehingga seringkali kita budidaya. Ada satu senior kita yang namanya Mas Nahar itu, jadi hidupnya dari bonsai, Mas. Okay. Jadi ibaratnya beliau ini jual satu tanam lima. Oh, apalagi di tahun-tahun ini ya, guys. Yeah. Ya bisa jadi tanam 10, guys. Ya sementara gitu aja dulu, Pak Susilo. Yeah. Terima kasih ya atas waktunya. Saya juga mengganggu Bapak di sini. Oh enggak, kita seneng banget. Yeah. Nah, ini satu apa ya? Satu hobi. Satu hobi. Terus kita memang nunggu kebetulan Mas Hiro memberi kabar kalau mau ke Nganjuk. Yeah. Wah, kita seneng banget. Iya, iya, iya. Kita pikir siang itu nanti sekitar paling habis duhur gitu kan. Makanya kita juga enggak siap-siap. Iya. Tadi saya berangkat pagi, Pak. Yeah. Dari Malang sebenarnya pengennya jam 6 sudah cus gitu. Iya. Ternyata ya jam 7:30 cus. Sekarang akses ke Nganjuk juga lebih cepat karena tol kan udah bisa dipakai. Alhamdulillah gitu. Bisa sampai sini. Iya. Senang banget gitu. Alhamdulillah, Pak. Saya pun juga bisa kenal Bapak di sini. Iya. Karena saya di Nganjuk sendiri ya hanya beberapa orang yang saya kenal, Pak. Iya, iya. Saya juga nggak tahu kalau ternyata di sini ada Pak Susilo yang ternyata wah,
ngoyot lah istilahnya, akarnya wis bentuk lah. sebentar nih, ini di sini juga banyak kimeng yang ngengkel nih. Jadi kayak apa ya, di konsep panorama ya, grouping raf kereta kencana ada yang gitu gaulnya ini. Nah ini nih ya, ini juga dibanderol kan Pak? Iya, cuman ini ori apa sambungan nih? Ini ori. Ori guys. Ya, ori. Sementara kenapa tadi? Belum Mas. Belum kita lepas dulu karena baru kita akarnya belum ini Mas. Sayang kalau misalnya dibongkar, barusan kita tata ulang. Dan barang ini juga termasuk barang yang dulunya nggak sempat kita ini, nggak sempat kita apa ya, kita pelihara dengan baik. Dengan baik, intinya di agak dibiarkan liar dulu gitu ya, tanpa pengawasan ketat gitu. Ya wes lah ya, karena saya sendiri juga ada kepentingan lain di Nganjuk. Ya ini sambil silaturahmi, semakin banyak saudara kan ya, semakin panjang usia kita ya guys. Amin. Ya, ya serasa gitu aja dulu Pak Susilo. Baik ya Mas. Saya juga terima kasih atas waktunya. Ya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Yang pasti cintai hobimu ya, biar hidup kamu semakin indah. Mungkin ada kata-kata dari Pak Susilo. Yang jelas, jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha. Mantap. Tetap semangat gitu. Yang pasti Pak Susilo ini juga ternyata anggota dari PPBI Nganjuk ya, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Susilo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.